Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih menikmati nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam di dalam dada kita, dan juga nikmat penglihatan, nikmat apa semua yang ada di dalam tubuh kita atau semua yang ada di lingkungan kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, guys, semoga teman-teman semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, guys, kali ini sesuai daripada requestan teman-teman, di sini saya akan bereaksi sebuah video sejarah lagu negaraku. Oke, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Wih, ini video lama banget pastinya. Semua negeri di tanah Melayu mempunyai lagu kebesarannya sendiri. Oke. Walau bagaimanapun, belum ada sebuah lagu kebangsaan yang merangkumi bagi seluruh negara. Tunku Abdul Rahman yang menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu merangkap Menteri Dalam Negeri pada ketika itu telah membuat ketetapan agar sebuah lagu kebangsaan dicipta sebelum menjelangnya kemerdekaan. Beliau mencadangkan agar diadakan satu pertandingan mencipta lagu kebangsaan. Hasilnya, sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia. Namun demikian, tidak ada sebuah lagu dari 514 lagu yang dikemukakan itu yang dianggap sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan. Wih, kayak topinya zaman-zaman dulu ya. Untuk memperoleh gini lagu kebangsaan ya, yang baik ialah dengan menjemput beberapa pengubah lagu yang ternama untuk menciptanya. Okay. Jawatan kuasa khas pemindahan lagu kebangsaan kemudian membuat keputusan mempelawa beberapa pengubah lagu yang terkenal bertaraf antarabangsa untuk mencipta khas lagu kebangsaan ini. Mereka yang dijemput khas untuk mengubah lagu kebangsaan ini antaranya Benjamin Britten, Sir William Walton, dari luar ya, Monati, dan Zubir Said. Namun hasil gubahan mereka juga ditolak. Semuanya ditolak, guys. Akhirnya, jawatan kuasa itu membuat keputusan untuk mendengar ke semua lagu negeri-negeri di tanah Melayu yang sedia ada bagi mengenal pasti sama ada di antara lagu-lagu kebesaran negeri itu ada yang sesuai untuk dijadikan lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Semuanya bermula di sini, Kepulauan Seychelles. Lagu La Rosalie tidak asing di Pulau Mahé, Kepulauan Seychelles. Di pulau inilah Sultan Perak, Sultan Abdullah dan keluarganya ketika itu menetap dalam buangan pada tahun 1877. Lagu itu sangat popular di pulau tersebut dan selalu dimainkan oleh pancaragan Perancis yang biasanya memainkan pelbagai lagu dan membuat pertunjukan konsert untuk orang ramai di Kepulauan Seychelles. Cantiknya. Dekat mana ni? Adalah dipercayai melodi lagu La Rosalie telah digubah oleh seorang penyair dan ahli muzik Perancis bernama Pierre Jean de Brangger yang lahir di Perancis pada tahun 1780 dan meninggal dunia pada tahun 1857. Anak-anak putri Sultan Abdullah juga mengemari irama lagu itu dan memainkannya menggunakan piano. Setelah 14 tahun, Sultan Abdullah selesai menjalani hukuman buang negeri di Kepulauan Seychelles kerana didakwa bersubahat membunuh resident British J.W.W. Birch. Baginda membawa pulang lagu itu ke Perak. Di Perak, lagu itu menjadi popular dan dimainkan di majlis-majlis sebagai lagu hiburan. Raja Chulain, anak dari Sultan Abdullah, memperkenalkan irama lagu La Rosalie kepada abangnya Raja Mansur. Raja Mansur kemudiannya menulis lirik baru dan menjadikan sebuah lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Asal-usul lagu negaraku sebelum dijadikan lagu kebangsaan Malaysia dikatakan berasal dari lagu kebangsaan negeri Perak dan juga satu lagu popular berjudul Terang Bulan. Ini kerana kedua-dua irama lagu itu mempunyai persamaan. Terang Bulan di apa tu? Melodi negaraku sama dengan melodi
selaku kerajaan Arab. Okay. Jadi ramai orang Perak bila diminta menyanyi lagu kebangsaan atau menyanyi lagu kerajaan Arab. Bagaimana sama? Kenapa sama? Tak apa tak, melodi itu bermula dari Pulau Seychelles. Pada tahun 1903, Sultan Idris Perak dijemput untuk menghadiri pertabalan tingkat putusan. Jadi, baginda pun pergi ke England disertai dengan Raja Silat. Okay, ini suaranya kayak, aduh. Kayak kurang jelas banget guys untuk suaranya ya. Bila tiba di Southampton, Labuan Southampton, Raja Julan naik ke darat. Ada band menunggu. Jadi band master okay. Tanya Raja Julan, what is your anthem? Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr. Kyukho Kaim. Ah, bagaimana sih bacanya? Melodi yang dia selalu mendengar di Pulau Seychelles. Okay. Dia bersyukur. Dan master itu naik. Mulai hari itu, melodi itu jadi lagu kerajaan. Lagu kebangsaan Malaysia. Woi, dari TV One. Yang sebagian orang menuduh diciplak dari lagu Indonesia, itu menurut Pak Remy asli kita atau asli Malaysia? Asli Perancis. Malah Perancis. Ya. Dan itu tercatat di dalam Het Nationale Volkslied. Seperti saya tulis kemarin. Partiturnya ada di saya. Okay. Itu ciptaan Pierre-Jean de Beranger. Tokoh ini bukan orang sembarangan, dia pernah dipenjara pada zaman Napoleon, terus dia pernah menjadi tokoh Republik, kemudian dia diberi penghargaan oleh Napoleon III, tapi dia menolak. Jadi tokoh ini bukan sembarang, bukunya jelas ada. Ya. Karya-karya musik kita harus tahu beda antara di Indonesia dan di Eropa, di sana itu ditulis sebagai partitur dan diterbitkan oleh penerbit, bukan seperti di sini. Jadi penerbitnya masih ada itu. Okay. Nah pada tahun 57 memang pihak Malaysia itu mengatakan, bukan meminta, tapi mengatakan bahwa dia sudah pakai lagu itu untuk lagu kebangsaannya, dijadikan negaraku. Jadi Malaysia bukan milik Malaysia dan juga bukan milik kita. Jadi dua-duanya enggak punya. Okay. Bukan, enggak bisa. Tapi ya, Perancis punya. Ya. Jadi artinya lintas budaya untuk musik, untuk seni, lintas negara, lintas bangsa ini hal yang biasa. Ya, itu barangkali lebih mudah dipahami dengan istilah yang berlaku di dunia kesenian itu, akulturasi. Okay. Jadi lintas budaya. Di dalam musik, khusus di dalam musik, ada istilah yang disebut reminiscenza. Jadi dipengaruhi. Mengikut Tuan Haji Mustafa Al-Bakri, penyimpan Moho Besar Raja-Raja Melayu, lagu itu digunakan buat pertama kali sebagai lagu kebangsaan negeri Perak, iaitu ketika pertabalan King Edward VII di England pada 9 Ogos 1902. Sultan Idris Mursidul Azam Shah adalah Sultan Perak ketika itu. Pada masa pertabalan King Edward VII, Sultan Idris yang diiringi bersama oleh Raja Chulan dan setiausaha suritnya berangkat ke England sebagai wakil Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dalam istiadat pertabalan itu. Tiba di pelabuhan Southampton, pegawai protokol dari pejabat kolonial luar naik ke kapal dan bertanyakan lagu kebangsaan negeri Perak. Menjadi amalan di England pada masa itu, setiap kali ketua negara atau raja berangkat, lagu kebangsaan negeri itu akan dimainkan. Oh gitu. Pada masa itu, negeri Perak tidak mempunyai lagu kebangsaannya sendiri. Walaupun sedar negeri Perak tidak mempunyai lagu kebesarannya, bagi mengelak rasa malu, mereka tidak mahu mengaku kalah. Mereka memberitahu pegawai protokol bahawa negeri Perak memang sudah ada lagu kebesarannya sendiri, tetapi nota lagu itu tidak dibawa bersama. Begitupun, mereka boleh memainkan lagu itu tanpa nota. Selepas mendengar penerangan mereka, pegawai protokol membenarkan mereka memainkan lagu itu.
berkumandanglah lagu itu di bumi England pada 1902 buat pertama kalinya dan sekaligus menjadi lagu kebesaran negeri Perak. Okey. Irama lagu Rosalie itu membunga dan memekar di kalangan penduduk pulau dan pelaut. Bagaimana lagu ini berkembang? Dengan adanya perkhidmatan pelayaran yang mengembara dari Seychelles ke Singapura, dan secara tidak sengaja irama La Rosalie terus diterima oleh masyarakat setempat. Oh. Disitulah munculnya lagu Terambulan yang dinyanyikan dengan pelbagai bahasa dan dipersembahkan di pentas-pentas sekitar tahun 1920-an dan 1930-an di Singapura. Ush, lama banget itu. Lagu rasmi negeri Perak dipilih menjadi lagu kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Jemaah Hakim yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 5 Ogos 1957. Sebanyak 4 buah lagu telah diperdengarkan oleh pasukan pancaragam polis diraja. Okay. Lagu negeri Perak, Allah lanjutkan usia Sultan telah terpilih. Keputusan Jemaah Hakim itu kemudian telah dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Kecil sekarang gede banget suaranya. Lagu Negaraku hasil ciptaan Encik Saiful Bahri telah dinobatkan sebagai lagu kebangsaan dan buat pertama kalinya pada 31 Ogos 1957. Okay. Lagu Negaraku dipersembahkan di Stadium Merdeka sepenuh hari kemerdekaan. Ush, ramai. Tanah Melayu. Tibalah kekemuncaknya apabila bendera persekutuan dikibarkan dan dengannya harapan dan cita-cita sebuah negara. Sambil irama lagu kebangsaan, lagu negaraku diperdengarkan bagi kali yang pertamanya. Okey. Wish, harus dua headset ini. Soalnya ini kan video-video lama, jadi suaranya agak gimana gitu loh guys. Gak ada suara ya, cuman instrumen aja ya. Meriah banget ini. Wow, sakral ini guys. Malaysia, negaraku. Wah, merinding guys.
Allah. Merinding deg-degan dengernya guys, masya Allah. Oke guys, sudah selesai videonya. Memang ini patut berbangga orang-orang Malaysia. Ya memang perjalanan lagu negaraku ini sangat panjang sekali ya. Oke, kita akan membaca komentar-komentar yang ada di bawah video ini guys. Oke, nah di sini ada yang pertama, I love Malaysia. Oke, terbaiklah channel nih, saya suka sangat. Oke, saya suka. Negaraku lagu gubahan dari seorang warga negara Perancis. Memang enak didengar saat itu. Banyak versi di dunia lagu itu, termasuk Terang Bulan di Indonesia. Semua sama persis melodinya, namun hanya berbeda lirik saja. Oke, salam damai dari Indonesia untuk sahabat di Semenanjung dan Borneo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam negaraku merdeka 7 plus, semoga kedaulatan negara terjamin aman makmur kesejahteraan tuan kawin, amin. Oke, irama lagu negeri Perak sama dengan irama lagu negeri Kelantan, penuh dengan penghayatan sejarah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cukup sekian saja RSN kali ini. Semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang sejarah lagu negaraku Malaysia. Dan ya, kita semua ini harus tahu tentang sejarah-sejarah, karena kenapa? Sejarah itu sangatlah penting ya. Jadi tidak salah apabila kita melihat ataupun istilahnya mendengarkan sejarah-sejarah. Perbanyak kita dengar sejarah dan ambil yang paling meyakinkan bagi kita, seperti itu guys. Dan tentu ketika kita yakin, maka kita akan kita koreksi lagi bagaimana sumbernya, valid atau tidaknya. Oke, cukup sekian saja guys. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.